Halo industri koyem dan teman-teman sekalian ya, ini kawirannya nggak jelas nih. Oke. Jadi kalian tahu nggak kalau sekarang ini ada game yang tidak buang-buang uang kawan-kawan ya, tidak memakai apapun untuk membuang uang gamenya. Kumohon jangan top lagi, mainkan Rainbow Story bersamaku. Aku. Jangan habiskan uang, jangan buang-buang uang. Aku beritahu, pintu masuk top up telah aku kunci. Jair, ini game ngeri kali, Pak. Pintu top up telah dia kunci. 99 berapa nih? 0,99 yen. Ini masih yen dia buat ya. Raja lu. Mulai hari ini 40. Buset, lucky draw ini apa nih? Gratis. 40 penarikan gratis setiap hari. Wow. Penarikan gratis setiap hari. Wow, SR semua, wow. Wow, ini game sangat-sangat menakjubkan. Full star mount, best weapon, divine pet, beranikan diri untuk menarik undian. Apakah menurut Anda ini? Wih, CP-nya berapa tuh? 2, 4, 5, 6, 7. Buset, 60 juta combat point, cuy. Wow, saya keren banget. Ini sudah berakhir? Tidak. Gratis VIP 12. Wow. Premium. Wow. Login selama 7 hari. Login 7 hari mendapatkan VIP 12 premium. CP-nya berapa tuh, teman-teman? 1 2 3 4 5 6 7 100 7. 7 berapa ya? 18.264.228. Dapatkan satu set kostum baru setiap hari. Banyak kostum yang dapat. Setiap hari satu set kostum baru, cuy. Wow. Kamu pakai, ayo coba. Wow, ini game sangat-sangat aneh. Game ini ya, kenapa begini cara menarik apa ya pemainnya? Semua digratisin sama dia. Wow, ini game memang sangat-sangat baik, teman-teman. Tapi seperti ini kalau menjadi dead game, oke? Sepertinya aku rasa kemarin pernah cek ya Rainbow Fantasy Story ini palingan yang download cuma 500.000 ya. Karena kenapa game ini akhirnya tipikal-tipikal MMO ya, gacha. Mainnya juga gak 3D ya, 2D ya, 2,5 dimensi kalau gak salah, 2,5D. Ya gitulah pokoknya ini game ya tipikal biasa yang tidak ada spesialnya kecuali digratisin semua. Nanti palingan dibuka lagi apa top up-nya ya kan. Orang udah apanya aja udah ada VIP, dalamnya aja udah ada VIP, udah ada combat point. Nah, apalagi kalau gak duit, duit juga, money change everything. Oke, apa nih? Kita lanjut dulu. Ada lagi tuh ikutnya. Untuk mendukung, karena tidak ada banyak dana untuk dibayarkan. Tidak. Apa nih? Game kami tidak mengundang selebritas untuk mendukung. Untuk mendukung, karena tidak ada banyak dana untuk dibayarkan. Kan? Akhirnya karena tidak ada banyak dana untuk dibayarkan. Tidak mampu mengundang selebriti. Maksudnya Anda tidak mampu mengundang selebritas gamenya? Game ini tidak terlibat dalam keuntungan istimewa, karena semua pemula login dengan VIP 12 tidak diperlukan combat power, karena game yang sebenarnya... Ini ada combat point-nya tadi, tapi tidak ada combat point. Yang mana yang betul nih? Tergantung pada equipment... Ya udah, tergantung pada equipment itu... Ya, combat power gitu, combat point, CP. Untuk meningkatkan power, game ini tidak akan menghibur perasaan Anda, karena kami ingin membuat... Game ini tidak menghibur kita. Game yang menurut kita semua menyenangkan. Woi, bagaimana yang hal yang tidak menghibur itu menyenangkan begitu ya teman-teman ya. Ini game tidak menyenangkan tetapi menghibur. Sangat-sangat aneh. Orang kaya menjadi lebih kuat dengan top up dalam game ini. Kamu bisa menjadi lebih kuat dengan mengalahkan boss. Hey, semua game ya. Orang kaya bisa jadi kuat karena top up, dan orang yang mengalahkan bos tanpa ngasih uang juga bakalan jadi kuat gitu ya, walaupun nggak sekuat yang top up juga ya, sama juga. Dan mengoleksi equipment game MMO yang layak dimainkan. Oke lah, suka kalian lah ya teman-teman ya, mau klik like, comment, subscribe, lanjut lah ini. Aku akan terus ya memantau periklanan YouTube Indonesia yang semakin tidak jelas begini. Ini gamenya ini gratis semua katanya, tapi akhirnya sedikit dana, terus tidak pakai combat point, padahal ada CP, ya itulah nggak tahu kita. Rainbow Story ICU Rainbow Story, kalau mau ini ya, apa namanya, sponsorship, ini game terbaik, money change everything, bye.